mantan Bupati dua periode Natalis Tabuni, seusai arahan serah terima memorial mengatakan PJ Bupati Apolus Bagau ST sudah mengetahui persoalan di Intan Jaya dan dipercayakan akan melanjutkan pembangunan yang tertunda akibat konflik yang berkepanjangan sejak tahun 2019. Tanggal 9 Januari 2023 sudah kami melaksanakan upacara bergabungan di kantor Bupati Intan Jaya. Saya selaku mantan Bupati periode 2012-2022 sudah serah terimakan memorial pembangunan Intan Jaya kepada pejabat Bupati Intan Jaya. Dalam kesempatan ini kami bersuka-cita karena jabatan kita sudah berakhir, tapi optimis karena beliau yang menjadi bupati periode ini belakang ini akan melaksanakan pembangunan secara baik karena beliau adalah putra daerah terbaik dari Intan Jaya dan juga ASN dari Intan Jaya, sehingga kita persoalan-persoalan baik konektif, konflik-konflik yang terjadi, kendala-kendala pembangunan, pelayanan masyarakat, dan pemerintahan kurang lebih beliau sudah mengetahui. Oleh karena itu kami yakin percaya bahwa semangatnya setakat ke depan ini beliau akan melaksanakan dengan baik. Ia juga berharap seluruh lapisan masyarakat untuk mendukung program pembangunan yang akan dilanjutkan oleh PJ Bupati. Pada kesempatan ini, ia juga berpesan agar PJ Bupati Intan Jaya berupaya untuk menghadirkan seluruh ASN Intan Jaya untuk menjalankan roda pemerintahan di Sugapa. Natalis Tabuni juga tak lupa menyampaikan terima kasih kepada seluruh lapisan sampai dengan pemangku kepentingan di daerah yang selama ini mendukung kinerjanya. Lanjutkan, mantan Bupati dua periode ini juga meminta agar kelompok yang berseberangan dengan Indonesia untuk segera bergabung dengan masyarakat agar bisa membangun Intan Jaya yang lebih baik. Dan Polri tentu menyampaikan terima kasih kepada tentara DPR, tentara masyarakat, tentara gereja, dan juga seluruh masyarakat. Kami juga pesan pada akhir ini juga kami sampaikan bahwa yang saudara-saudara kita yang berseberangan dengan kita, dengan konsep negara Republik Indonesia yang ada di luar, segera tinggalkan aktivitas-aktivitas di luar dan bergabung kepada masyarakat, bergabung dengan masyarakat untuk membangun Kabupaten Indonesia kita sendiri.